Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview mod busit terbaru lagi ya guys ya. Kali ini mod busit truk Isuzu NMR Kalimantan style ini guys. Muatan sawit full gayo ya guys ya. Ini petak 5 ini coy. Widih, sangat banyak sekali guys muatannya. Ini modnya sendiri by Fatih Concept. Oke, langsung saya kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini seperti ini guys. Oke, mantap coy. Untuk lampu hazardnya, lampu dim hidup semua, wiper, wiper ini pun hidup. Untuk bagian sampingnya ini seperti ini. Bagian belakang lampu semuanya pun hidup juga, lampu mundur tapi nggak ada ini guys. Untuk bukaan pintunya, ini pintu depan saja, kanan dan kiri animasi pertamanya. Kabinnya dijungkitkan. Animasi keduanya, wah ini bumper depannya bisa dihilangkan juga guys. Widih, jadi hanya besinya begitu saja guys ya. Ah, begitu coy. Ah, widih, keren guys. Untuk animasi ketiganya, oh muatannya dikosongkan coy. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya kecuali animasi keduanya guys. Ini begini, kerenan gini guys. Widih, jadi spektron doll ala-ala truk Kalimantan guys ya. Memang truk Kalimantan sih ini. Tapi ini sepertinya dari tampak bagian samping nih, untuk sasisnya ini lebih panjang guys ya, sepertinya lebih panjang ke belakang sepertinya guys. Apakah sudah disambung atau tidak nih guys sasisnya. Oke, coba kita masuk ke dalam interiornya. Ini pun sudah full trompet guys klaksonnya. Ini interiornya pun masih tetap sama dengan mod-mod truk Isuzu NMR 71 sebelumnya by Pati Konsep juga. Oke, langsung kita jalan lah guys. Ini kita berada di mod map by Alien GMP. Oke, muatannya full gayor sekali nih guys. Wow, ini petak 5 pula guys. Widih, sangat banyak sekali guys. Wah, ini ada bus yang gasuk. Wow, waduh gasuk guys. Kita masuk ke dalam interiornya ini. Set, untuk remnya, ini remnya tidak terlalu pakam ya guys ya. Oke, mungkin wajar guys, ini muatannya full gayor sekali guys sawitnya. Ini ada apaan lagi guys, macet pula coy. Wow, hati-hati guys, hati-hati. Widih, remnya nggak terlalu macet guys, nggak pakem coy. Waduh, wah ternyata di sini ada laka. Dan ini yang terus kita tabrak tadi guys. Oke, kita belok kanan. Lupa pula guys, kita belok. Wih, ini ada tanjakan pula guys. Apakah kuat atau tidak, coba kita ambil ancang-ancang dulu. Wih, ternyata di sini ada aksesorisnya guys ya. Ini bisa gerak-gerak juga guys. Oke, kuat nanjak atau tidak nih guys. Oke, kita ambil ancang-ancang dulu guys. Hmm, 3 2 1 go. Ayo kita gaspol terus guys. Apakah kuat menanjak atau tidak guys? Semoga saja kuat ya guys ya. Ayo gaspol terus. Wah, toh ganjel. Waduh, nggak kuat guys. Coba kita ambil ancang-ancang lebih jauh lagi guys. Apakah kuat menanjak atau tidak ya guys ya. Oke, kita dari sini. Oke, kita gaspol terus coy. Semoga saja kuat menanjak. Kalau ini nggak kuat menanjak, kita akan menanjak mundur guys. Oke, gaspol terus coy. Ayo zigzag. Widih, sedikit lagi padahal ya guys ya. Ternyata nggak kuat guys. Oke, langsung kita coba mundur sekalian guys. Kita gaspol, kita menanjak mundur guys ya, terpaksa karena kita nggak kuat menanjak maju guys. Widih, wow, dan ini pabrik sawitnya guys, ece-ecenya. Oke, woi kok manjak mundur, wah nggak kuat menanjak maju pak. Oke, ditanyai kita guys sama pak satpam ya guys ya, pak satpam tapi pos polisi guys. Sangat membagongkan sekali coy. Waduh. Oke, kita akan bongkar muatannya di sini, ece-ecenya. Tapi ini pun muatannya nggak bisa dibongkar guys ya. Oke, kita jadi ece-ecenya saja Lex. Oke, kita hilangkan sawitnya coy.
Wah, kok sudah terbongkar guys. Oke lah guys, mungkin untuk review dari mod busit kali ini sampai di sini saja. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.